syuting aku jadi bisa makeup sendiri. Kalau dulu aku belum bisa makeup. Nah, di live kali ini dia ngebahas albumnya dia, kemudian make up-nya dia ya. Jadi Haiko semenjak syuting itu udah bisa make up sendiri, dan make up-nya memang benar-benar pakai make up-nya Haiko sendiri juga. Dan dia bilang juga cerita soal anak belia yang memang stres gitu ya waktu dibawa ke Jakarta, tapi ketika dia di Bali, anak belia itu malah sehat karena memang sudah terbiasa lepas gitu ya. Yuk kita tonton kelanjutan live-nya Haiko di 18 menit ke depan. Jadi jangan di-skip kalau ada iklan, oke? Seneng gak sih? Apa? Kerja sama orang udah cantik, baik. Kak, jangan kayak gini tuh, aku bingung gak, aku salting. Iya gak? Baik kali ya, aku seneng deh. Bisa gue kayak gini, makasih. Aku gak tau kenapa ya, aku kalau misalnya kayak, bisa dipuji nih sama orang ya. Itu kayak, di apa kayak kata-kata. Siapa sih? Emang sih guys, tolong. Siapa nih? Tapi guys, kamu tahu kan aku orang makan. Emang udah makan? Emang udah makan? Udah belum sih? Gak tau gue. Kayaknya belum deh. Ntar deh abis ini. Kayak aku tuh kalau misalnya dipuji sama orang, atau misalnya kayak dikasih kayak kata-kata manis kayak gitu, aku tuh suka bingung reaksinya gimana. Kayak I wanna say like thank you, aku bersyukur, aku juga I'm very grateful, aku seneng. Ya nggak tahu cara responnya. Aku jadi kayak salting-salting sendiri, nggak jelas. Ya. Apa? Gue nggak tahu. Oh, bagus dong itu, mau lucu. Apanya? Bawa pulang. Boleh. Kasih diri lo. Palsu kan mungkin. Kayaknya sih palsu. 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 Tapi kelihatan asli ya. Ren. Ren. Dah. Ini mana? Jakarta. Satu pendek, satu panjang. Cak. Meksiko di Bali lagi kenapa? Karena pas Meksi di Jakarta dia tuh stres. Karena mungkin dia kebiasaan kali ya dengan kayak hidup di sawah, di tiap hari jalan-jalan. Dia tuh kayak anjing jalanan tuh, nggak sih kalau di Bali? Mobil kita lepas, terus dia pulangnya sore. Terus di sini tuh susah karena kan ada kayak berapa tempat di mana kayak anjing tuh nggak boleh berkeliaran sembarangan kan kalau Jakarta kan kayak nggak boleh sini. Jangan. Jadi Maxi tuh stres. Punten, maaf. Yes. Baru pasirnya. Oh iya. Sini 80. Oh 80 sini. Iya. Oh ini nih. Oh iya. Oke, siap. Oke. Thank you. Siap panggil kakak. Gitu. Makanya kita pikir okay, maybe kalau Maxi stres tuh dia suka bulunya rontok, terus dia suka kayak tidur terus. Makanya aku kasihan kan ngeliat ya, jadi aku bawa dia ke Bali lagi. Terus I know someone yang bisa jagain Maxi juga, and he's happy sekarang. Dia happy banget sama di Bali. Never seen Maxi happier sekarang. So aku mengutamakan kebahagiaan Maxi. Makanya sebenarnya aku pengen banget sih Maxi tinggal sama aku di Jakarta di sini. Kayak pengen banget kayak aku bawa ke lokasi, kan aku sering bawa ke lokasi tuh dulu Maxi pas di RBR. Cuman masalahnya apa, kasihan dia stres, dan aku juga nggak mungkin kalau misalnya dia aku bawa ke lokasi dia seneng karena ada kayak apa sih namanya, kesempatan buat jalan-jalan sini, apalagi kalau misalnya lokasinya tuh kayak Buperta atau hutan atau di mana gitu, dia seneng banget sumpah. Dan kadang tuh aku lepas, biarin dia lepas karena dia nggak bakal kabur, aku tinggal panggil dia langsung ke aku. Pinter banget tuh anak. Cuman kan aku gak mungkin juga kan bisa tiap hari bawa Maxi ke lokasi syuting. Karena kadang kalau misalnya aku ada scene-scene berat, aku juga repot jagain dia gitu. Jagain Maxi. Ngerti gak? Semoga ngerti ya, pokoknya itu. Tapi orangnya baik banget dan dia tuh suka, dia sayang banget sama Maxi kelihatan. So, aku percaya Maxi akan dirawat dengan baik. Dan he seems very happy juga. Maxi happy banget sekarang. So, as long as my baby's happy, I'm happy. As long as my little Maxi's happy, I'm happy. Sayang banget aku sama Maxi, sumpah. Aku tuh sama Maxi udah sejak aku SMP. Ya, yeah, I was like 13, 14, 13, 14 gitu. Aku punya Maxi. Maxi dari kecil, sekarang dia umurnya udah 7 tahun. Juli dia ulang tahun kemarin. Okay, so I have Maxi like
half my life. Setengah hidup aku sama Maxi. Gitu. Rambut gue kenapa gini? Yalah ya. Miu mana? Di rumah. Tiba-tiba ngantuk loh guys. Pas banget. Iya, Maxi. Oke. Oh, iya sebenarnya Kevin ada itu ya, ada siapa sih Bimbo? Ibu itu. Siapa? Bu Lida. Jadi Maxi tuh zodiaknya juga Cancer. Dan Cancer kan zodiaknya tuh sensitif dan hatinya kayak Hello Kitty kan. Maxi juga gitu. Dia sensitif. Jadi kita enggak boleh kayak terlalu gimana sama Maxi karena Maxi tuh diambil ke hati. Dia sensitif banget anaknya, sumpah. Tapi kayak hatinya lembut kalau Maxi tuh. Agak ini ya tadi? Enggak, aku emang diinin dulu biar nggak terlalu ini. Terus tinggal diinin dikit. Iya. Oh. Iya, Max itu overthinker. Kalau menurut aku sih kayaknya dari kayak kalau aku lihat sifatnya dia selama ini ya, dia tuh overthinker sih Max. Nggak enakannya tuh tinggi Max itu, dan dia tuh ngambekan. Jadi kalau misalnya kayak aku lagi waktu itu pernah, aku lagi jarang di rumah. Kayak aku balik rumah tuh ngambil barang, terus aku langsung cabut lagi. Terus aku waktu itu mau sapa Maxi kan, terus Maxi ngambek. Dia gak mau ngeliat aku, aku kayak, Maxi aku minta maaf ya aku tinggalin. Terus Maxi cuma yang kayak gitu, gak mau liatin aku. Dia ngambekan sumpah, tapi lucu, lemes banget. He's adorable that little polar bear, that one. Musang. Ya sayangku. Ini Musang nih. Musang kesayangan. Hi guys. Hai kolek yang nonton 1021 lah, gua live kagak ada nonton, sedih banget ya. Tadi kita harus live bareng. Mendingan gue dong. Nggak, kayaknya gue harus lebih satu frame deh sama dia, udah followers gua nambah. Oh lo, nggak apa-apa aku rela. Pansos dulu dikit. Demi Musang, iya, Musang. Apa sih yang enggak? Ya Allah, ntar makan siang kita bareng ya? Makan catering. Kalau aku nolak gimana? Aku paksa. Oh iya udah oke, enggak apa-apa. Daripada nanti kamu sakit. Oh iya iya oke, okay. Makasih ya Musang. Kita nanti gua kena nanti kalau kamu sakit. Kalau aku Saya sakit Musang, ya? Masih bisa tetap sini. Ini anak skena. Lu banget ini celananya. Langsung tadi skena. Lu banget ini celananya. Enggak apa-apa, aku ganti stand in aja. Oh enggak. Enggak mungkin. Kalau ada. Kalau aku punya kembar kayaknya seru kali ya. Tapi kembar yang mirip banget. Jadi kayak misalnya Anda tahu kan di dunia ini tuh kita kembar tuh ada berapa ya? 7 atau berapa? Iya, gitu. Tapi bayangin deh Sang, kalau misalnya aku punya kembar nih terus mirip banget sama aku, semuanya mirip. Terus aku kayak hari ini aku lagi malas syuting, kamu aja deh yang syuting gitu. Kan bisa ya? Belum tentu. Iya, ya. Belum tentu kembaran kamu itu bisa pucat diri kamu. Ya kalau misalnya bisa. Bisa ya kalau bisa. Itu enak banget. Mudah banget itu. Dong, mudah banget itu. Tapi semuanya bagi dua ya? Iya. Tapi asik sih, simbiosis punya. Mutualisme. Anjay. Betul. Berat ya, sering itu. Asik sih. Dan punya kembar. Iya. Musang. Iya sayang. Fans lu banyak banget nih. Apa katanya? Nama IG-nya Musang siapa biar di follow? Alkarim Jani, jangan lupa cari. Sering foto dia sama dia. Tuh Musang coba sini, ih banyak penggemarnya. Ih kalian semua naksir sama Musang ya. Hahaha, cari ya. Nih, mana dia? Bentar, sabar.
Sabar. Nih guys. Alkarim Jani. Oh. Guys follow ya. Update tanya-tanya ke saya. Jeneng gue bukamu. Kalau bahasa Jawa tuh jeneng nama ya? Jeneng itu kayak kamu gitu. Oh, kalau Bali jeneng tuh muka kayak tampilan. Jeneng mul. Ya. Ya. Kemarin aku Dua Lipa. Emang aku bisa selalu dia Dua Lipa gantiin syuting aku. Could it be love? Could it be love? Could it be? Could it be? Could it be love? Muka sama badan aku sama gak sih? Kulitnya. Ininya apa makeupnya? Maksudnya kayak warnanya. Jangan liat sini, liat sini. Apa ya? Enggak, beda tipis. Beda apa? Ya? Enggak apa-apa ini, beda tipis. Lebih terang muka ya? Iya. Terlalu terang. Enggak, itu nanti bedakin pakai yang agak itu juga. Kalau enggak pakai blush on juga itu kok nyaman. Aku bedakinnya pakai yang enggak, maksudnya kayak enggak ada warna gitu loh. Enggak ada lah ya. Buset, kalau misalnya live itu makan baterainya lumayan ya. Lumayan banget ini. Kak, ini agak ini deh, keluar-keluar itu. Itu di makeup. Halo. Gak apa-apa, itu nanti bisa di. Tolong ini siapa? Hah? Apa? Cika itu dari siapa? Hah? Dari Twilight. Oke. Okay. Gue mau berak lagi. Ini toilet. Terus? Lagi live. Oh, lagi live. Maaf. Si gompong. Lu mah. Kan lo tau gue lagi live. Nggak, gue pikir gue udah berhenti. Eh, tadi bedaknya sama Ila ya? Udah, aku pikir kali. Semoga ke back community. Nggak ada, tadi gue juga cerita sih, gue pengen ini ke WC. Lu udah ngomongin sama Ila? Iya, gue habis ngopi tapi ngomongnya. Tapi nggak ngomongin juga kan? Ngomong. Aduh, kocak. Mau udah dapat berapa sih mau? Kenapa? Belum tag. Aku mau. Belum tag gue. Kok sebelah gue cuma satu ya? Lu bisa lepas sebelah di mana? Hehehe. Ya kopinya mau habis. Mau tabrik. Ini nih, kelakuan-kelakuan di lokasi gini nih. Capek gue. Enggak sih, gue sayang sama kalian. Masa sih? Kecuali lu. Ini aja kayak gitu bisa sayang loh. Gimana tuh? Gak ada yang ngeliatin gak? Muka lo setengah. Masih ya? Mau? Lagi live. Oh, apa? Tolong gue live dulu, susah syuting. Oh, gelap sudah syuting. Gak terlalu ya, pelan-pelan. Ya itu korek. Oh, kayak korek ya? Kira korek. Keju liatin kok. Lagi di WC, tar lu. Ini kemarannya. Ini kemarannya. Bunga. Bunga. Oh, itu kan peran gue dulu. Bunga. Bunga. Syuting film apa? Ajab. Buset. Gue lagi syuting sama dia. Subang hadir. Ceritanya jadi adik gue. Karena lo tuan gue. Tapi kan udah biasa. Gue sering marah. Berapa sih mau? Hah? Ya. Satu. Tadi mau ngajak bocah masuk toilet. Aduh, gue sakit perut juga nih.
Tadi temennya masuk toilet, kok manggil gua? Nama gue ada macam-macam ya, ada bunga, ada cinta, ada suci, ada rindu. Umur muda tapi muka tua, ya gimana ya? Gak apa-apa sih. Yang penting pede bro. Penting pede. Gak tahu. Lo jangan spill apa-apa, kita lagi live nih. Kan kalau pas juga kali, enggak ini juga kali, enggak ada kali apa-apa. Iya, iya juga sih. Tipis-tipis enggak apa-apa ya, tipis-tipis. Oke guys, itu tadi ya live-nya Heiko van der Vaken. Untuk kita semuanya, terutama untuk para fans Heiko yang memang udah ngedukung Heiko dari nol banget. Jujur sebenarnya Mimin ini salah satu yang memang suka Heiko di awal-awal dia debut ya, waktu jadi bunga di sinetron Cinta Suci. Kalian pasti inget kan yang fansnya Heiko dari awal. Dan Mimin itu percaya kalau Heiko bakalan jadi PU dan bakalan jadi orang hebat menurut Mimin, meskipun pada saat itu dia belum diberi kesempatan peran yang memang signifikan di sinetron itu. Tapi setelah itu dia diberi kesempatan oleh PH Cinemart untuk menjadi PU bersama Aja Frangga, dan kemudian namanya melejit hingga merambah ke dunia musik. Awalnya Heiko di dunia entertain itu memang tertariknya di dunia musik, tapi oleh Agung Saputra selaku manajer Heiko yang sekarang itu menyuruh Heiko untuk terjun di dunia acting dulu. Nanti lambat laun, lama kelamaan bisa merambah ke dunia musik. Terbukti strategi Agung Saputra ini berhasil dan sekarang Heiko dikenal oleh masyarakat luas, bahkan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai aktris, terutama pernah mendapatkan penghargaan menjadi aktris utama paling top di SCTV. Dan terima kasih buat para fans juga yang sudah percaya dengan Heiko dan mendukung Heiko, mendukung dari awal hingga sekarang Heiko bisa seterkenal sekarang ini. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton live Heiko. Jangan lupa untuk subscribe juga Om Update, di like, terus jangan lupa tinggalkan komen. Tentunya Mimin maunya komen yang positif-positif aja, oke? Okay? Dadah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya tentang Heiko Van